What's up guys? Kembali lagi di Deep Sky Gaming. Dan gue hari ini ditemani oleh Said dari Shoeboxina. Kali ini kita mau mereview sebuah sepatu dan sekaligus unboxing sepatu dari Said. Mana sepatunya? Sebentar, saya ambil. Perlu diketahui, Said ini adalah pecinta Jordan 11 dan 12 ya? 11 doang ya? 11 doang. 11 doang. Kenapa sih? Sebelum ini di unboxing, kenapa lo cuma cinta Jordan 11? Karena menurut gue Jordan 11 itu banyak sejarahnya. Dan menurut saya lagi, paling enak dipakai, paling comfort. Jordan 11 yang paling lo sering pakai itu Jordan yang mana Jordan 11? Yang lo Concord dan lo Bred. Nah, kalau ini Jordan 11. 11. Sweet Grey. Sweet Grey. Yeah. Coba boleh di unboxing deh sekarang. Iya. Yeah. Lihat nih, seberapa premium. Ini tulisannya apa sih? Ya, ini juga boxnya juga beda daripada Jordan 11 yang lainnya. Dia lebih coba unik. Lihat, lihat tag-nya. Tag-nya, ya. Air Jordan 11 Retro Premium. Retro Premium. Lo belum buka ini? Saya belum buka. Kenapa belum buka? Karena nunggu panjenengan. Saya sampai tidak boleh buka karena nunggu bareng bukanya sama sama bos Deep Sky. Oke, okay, kita buka. Sekarang kita buka. Satu, ya. Dua. Pakai kok. Race. Lihat tuh. Ya kan? Ini buram kenapa nih? Oh, belum dibuka belum semua. Dibuka. Ini banyak pelindungnya ini, saking premiumnya mungkin jadi kayak ada. Dia ada, ini dia, ciri khas juga dari Jordan 11. Dia ada cover plastiknya di boxnya. Ada kayak tulisan 11-nya juga, tapi samar, nggak terlalu jelas memang. Oh, ini semua Jordan 11 gitu ya? Iya, yang high ya, maksudnya yang tinggi. Yang lu, ya nggak pakai plastik dia. Karena gue nggak pernah pakai Jordan 11, makanya gue nggak tahu. Ini dia. Bisa di close up. Pelan-pelan. Wih, lihat tuh sweatnya. Ya, bagus banget sweatnya. Kayaknya soalnya juga agak-agak keren juga tuh lihat soalnya. Soalnya dia beda juga dari yang biasanya. Dia kayak susu, dia putih susu dia. Nggak transparan kayak yang lainnya juga. Tuh. Ini, kalau gue dengar-dengar, ini katanya dulu sempat keluarnya itu eksklusif ya? Iya, dia eksklusif cuman dua toko di New York ya. Di New York? Iya. Lo tau gak tokonya apa? Nama tokonya Kicks sama Smith ya? Nama tokonya itu Concept dan Kit. Oh, Kids. Iya, maksud saya Kids. Kit. Cuma karena Inggris Kit. Saya. Kit. Kit. Oh, Kit. 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 Iya, ini mungkin ada kol-kolaknya. Kebetulan saya lama di luar, jadi kurang bagus kol-kolak saya. Dan ini katanya first come first serve, semacam kayak bukan raffle juga. Jadi, oh, ini sini-sini juga dapat ini ya? Dapat, ya ini pertama juga dapat extra tali atau extra lace, braided ya? Ya, jadi braided. Dua, jadi ada dua. Dapat shoe bag? Ya, dapat shoe bagnya juga. Air Jordan 11 yang ini di toko dua toko New York tersebut, jam 11 lewat 11. Ya. Jam, ya kan? Jam 11 lewat 11 terus, dan di bulan Desember 23 tanggal 23 Desember 2016 ya. 2016. Terus ini apa namanya? Harga retailnya itu berapa itu dulu? Harga retailnya memang di atas Jordan yang lain karena mungkin ya karena kualitasnya juga premium. Jadi retailnya dia $400 dia. $400. Sekarang ini lo beli di sekarang beli di Flight Club kemarin. Flight Club berapa lo beli? Ini kemarin gue beli $800, jadi dua kali lipat dari harga retailnya. Not bad lah ya, dua kali lipat. Tapi ini untuk pecinta Jordan 11 yang high ya ini? Ya, yang ini high ya. Yang ini sangat bagus gitu ya. Ini bisa jadi lawannya salah satu sepatu Jordan 4 yang suede juga, yang abu-abu juga. Ya, yaitu yang ini. Ya. Wih, gila. Kalah ini lo sepatu lo ini. Saya sih ya, kalau saya tetap megang yang ini. Jadi apalagi yang mau dibahas? Yang gue mau bahas sih. Apa sih yang lo pengen, yang lo demen dari sepatu ini sampai lo rela minta temen lo beliin ini? Karena pertama susah didapat terutama di Indonesia atau Jakarta. Jadi waktu itu ada cuma beberapa, cuma satu atau dua orang yang jual. Saya baru lihat, pas balik lagi sudah dibeli sama orang. Jadi nyari kemana-mana. Tapi lo tahu ada yang seller yang jual ini?
Dulu itu ada pas ada acara harga. Ya di acara di Senayan City bulan ya ada di satu acara sneaker yang di Jakarta Senayan City ada harganya berapa? Iya itu kalau nggak salah jual sekitar 12 juta. Wow. 12 juta. Ya not bad lah tapi lo lihat dong. Mungkin kayak kalau memang lo suka Jordan 11 dan terutama hobi ngumpulin koleksi Jordan 11 kayaknya sih memang wajib punya. Karena itu dia sweatnya bagus. Ya, beda daripada Jordan 11 yang lain dari materialnya. Mungkin ini bisa dipakai resmi juga. Mungkin di luar kita pakai casual, ini bisa dipakai resmi juga. Tapi hati-hati sama sweatnya kalau pakai jeans. Takutnya kelunturan jeans itu. Oh gitu ya. Dan talinya nih tali cukup unik juga nih, tali apa namanya, gue lupa nih namanya, tali leather apa-apa gitu. Dia leather dia, bahannya kayak pure leather sih, setahu saya setelah saya review kemarin, ini pure kulit. Jadi mungkin ada kendala juga antara buat masang, mau ngencengin atau mau ngendorin, karena bahannya kulit nggak segampang tali yang biasa dia, jadi mungkin rada keset dia istilahnya. Sekian review dari Said dan Deep Sky, Air Jordan 11 Sweat Grey. Bisa dibilang Air Jordan 11 pinnacle-nya Air Jordan 11. Sampai jumpa di review berikutnya. Oke. Dah. Cakep sob. Cakep banget. Thank you Tania, udah dibawain nitipan. Thank you banget ya Tania. Tania, thank you banget. Terima kasih banget. Gue susah banget nyari. Thank you Tania. Thank you. Keren banget.